Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa, lagi viral banget nih. Kedatangan Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga ke Polda Metro Jaya bersama pendamping hukumnya Pak Binola. Dilansir langsung dari akun Instagram Rinas5051. Hari ini Ayu Ting Ting dan kuasa hukumnya Bang Binola menemani orang tua Ayu Ting Ting, Bapak Abdul Rojak dan juga Umi Kalsum, melakukan BAP di Polda Metro Jaya tentang penghinaan yang dilakukan oleh haters bernama Kade ke Ayu dan keluarganya juga anaknya. Semoga semuanya lancar dan si haters segera menerima hukuman dari perbuatannya. Semangat semuanya, repost dari Yeni Murianti. Saat di sini Ayu Ting Ting didampingi oleh Bapak Minola dan juga kedua orang tuanya, Ayah Rojak dan Umi Kalsum, menemani Ayu Ting Ting karena kasus pembulian yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh Gundik Empang atau bernama Kartika Damayanti berasal dari Bojonegoro, dan kasus ini masih berangsur hingga saat ini karena Kartika Damayanti belum juga menampilkan wajahnya ke Indonesia. Kemudian kasus ini semakin memanas karena banyak sekali yang berdatangan dan juga pembelaan-pembelaan yang masuk karena banyak sekali yang ingin pansos nih. Pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh keluarga Kartika Damayanti seolah menutupi persoalan ketika keluarga Ayu Ting Ting ingin memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan oleh Kartika Damayanti yang selama ini memang menghina dan membuli keluarga Ayu Ting Ting, terutama Bikil Sumaira Rajak, anak dari Ayu Ting Ting yang masih duduk di bangku SD yang belum tahu apa-apa, dihina terus menerus oleh Kartika Damayanti. Mimin doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga Bang Minola selalu diberikan kesehatan sehingga bisa terus mendampingi Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarganya. Harapan Mimin semoga haters Ayu Ting Ting Gundik Empang segera pulang ke Indonesia agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama ini. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan beralih ke status terbaru yang dibuat oleh Ayu Ting Ting, di mana di sini menggambarkan salah satu dari perasaannya mungkin ya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Sudah cukup ya, jangan pancing emosi saya. Kalian tahu kan selama ini saya sabar, tapi kalau sudah saatnya untuk ambil tindakan, maka saya akan bertindak karena sabar ada batasnya. Sependapat kan? Gimana kalau kalian berada di posisi saya?" Ya. Begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya yang sudah merasa geram mungkin ya, karena selama ini dia dan keluarga sudah cukup sabar menghadapi berbagai hinaan dan juga cacian yang diberikan oleh para haters, terutama Gundik Empang atau Kartika Damayanti. Heavy Gallery 25, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai berjuang. Semangat terus untuk Ayu Ting Ting, semoga perjuangan selama ini mengungkap kebenaran atas haters Gundik Empang bisa terselesaikan dan berujung manis. Dari patroli Ayu Ting 92, selalu tampil modis dan elegan dalam setiap penampilan. Support Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Hari ini Ayu Ting Ting tampil dengan sangat elegan memakai sweater berwarna hitam bercorak putih dengan celana jeansnya dan hiasan masker juga kacamata serta rambut blondonya yang membuat Ayu Ting Ting semakin keren dipandang. Dan inilah potret kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Bang Minola ketika hendak masuk ke BAP ya di Polda Metro Jaya bersama Ayu, ayah dan juga ibu mom Ayu Ting. Dan inilah hiruk pikuk kedatangan Ayu Ting Ting disambut meriah oleh para wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi di Polda Metro Jaya hari ini. "Setelah usai BAP hari ini di Polda Metro Jaya," tulis Bang Minola,
di akun Instagram pribadinya. Semangat selalu Bang Minola dan juga untuk Ayu Ting Ting. Semangat, semoga semua kasus ini berjalan dengan lancar dan semoga semuanya bisa terbuka ya. Dan untuk para haters, lihatlah ini Ayu Ting Ting selalu menjadi idola para wartawan karena memang beritanya selalu viral di mana-mana nih. Sehat selalu untuk Neng Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya dan juga lancar pekerjaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat walaupun masih banyak yang membuli ya Ayu. Dan informasi selanjutnya dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting Instastory Ayu Ting Ting. Dimana di sini Ayu Ting Ting sedang berbincang manja dengan keluarga Is The Family. Keluarga Is Dahlia dan juga keluarga yang lainnya nih. Dari openingnya terlihat sangat seru dan kocak habis nih. Ketika Ayu Ting Ting bertemu dengan Bunda Isda, pastinya bakal seru banget dan ada sesuatu yang dibahas oleh kedua keluarga ini. Pastinya ada pemberitahuan mengenai pernikahan yang sebentar lagi digelar dan juga perjalanan dari Ayu Ting Ting nih. Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa langsung cus ke YouTube channelnya keluarga Iis Dahlia atau Iis Da Family. Pasti ngakak, lucu dan juga menggemaskan nih. Apalagi di sini Ayu Ting Ting belak-belakan ya kalau udah ngomong. Kita tunggu saja nih episode-episode selanjutnya. Bagi sahabat semua jangan lupa nonton ya. Kemudian di sini ada status terbaru juga nih dari Ayu Ting Ting, dilansir langsung dari akun Instagram pribadi. Inilah isi instastory dari Ayu Ting Ting. Besok pacarku birthday, yeah, sayang hey, rilis Ayu Ting Ting di instastorynya. Penasaran kan siapa pacar dari Ayu Ting Ting? Jangan lupa selalu dukung channel ini, pastinya akan memberikan informasi selanjutnya nih. Dan di sini Ayu Ting Ting mengajukan pertanyaan untuk para sahabat. Silahkan bertanya kepada Ayu Ting Ting. Pertanyaan pertama di sini, coba nyanyi lagu BTS dong ke Ayu. Nah di sini Ayu bernyanyi bersama Bilqis nih lagu BTS. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu Ayu mau nonton BTS ya? Kalau rezeki Ikis dan aku, bismillah insya Allah dapet, amin. Kak Bikis punya boneka BT21 enggak? Punya sayang, dijawab nih sama Ayu Ting Ting. Ada fans nih yang bilang kalau dia ngefans sama Ayu, tiap hari yang ditonton Ayu Ting Ting terus. Wah, Aigo Gumawo, kata Ayu Ting Ting kepada ibu dari salah satu fansnya. Udah selesai nonton Dots, apa pendapat Ayu nih? Gokil, top. Kenapa sih kalau di luar syuting Brodies kalian berempat gak pernah hangout bareng? Hahaha, pada sibuk masing-masing kita, tulis Ayu Ting Ting. Kemudian juga di antara member BTS, Teteh ngebiasin siapa ya? Apa alasan Teteh ngebiasin dia? Ayu Ting Ting menjawab Jimin. Wah, Jimin nih yang selalu ngebiasin Ayu Ting Ting. Apakah ulang tahun Bilqis akan dirayakan di Amerika Teh? Dijawab Ayu Ting Ting, hai dengan amin. Siapa member BTS yang paling gemesin menurut Kak Ayu? Jimin, Jungkook, kalau Ikis, Juvi, Jin dan juga Suga. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang diberikan oleh para fans nih. Wah, ini ternyata pacar Ayu Ting Ting yang besok akan ulang tahun pemirsa. Pacar halu atau pacar beneran nih ya? Hahaha. Dan banyak lagi pertanyaannya nih, udah nyiapin kado apa belum? Dan masih banyak yang lainnya. Dalam keseruan ya Ayu Ting Ting, walaupun banyak masalah yang ada dalam hidupnya, tapi tetap ramah nih menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan oleh para fans terhadap Ayu Ting. Doakan yang terbaik, semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Semoga keluarga Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan dan juga ketabahan nih atas apa yang selalu terjadi terhadap keluarga dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.